Sebagian dari mereka telah menyerah dengan keadaan. Mereka telah dipatahkan oleh realita kehidupan bahwa hidup ini penuh dengan rintangan. Padahal jika mereka sadari, kehidupan tidak selalu perihal kesenangan. Kehidupan ini selalu berjalan dan tidak semulus yang dibayangkan. Selalu ada halangan yang menghampiri sedikit dari kebahagiaan. Mereka cukup hanya memahami apa yang terjadi dengan kehidupan. Selalu mengintrospeksi diri dan belajar dari pengalaman, serta melakukan sedikit perubahan dan tetap dalam ketenangan. Sesungguhnya, kekhawatiran yang menjadi landasan mereka mengalami penurunan. Penurunan dalam hal mental, fisik, dan perasaan. Perasaan yang campur aduk membuat mereka susah berpikir dengan instan. Hal tersebutlah yang menjadikan mereka terjebak dalam kebingungan.